SMP Muhammadiyah 7 tempatku belajar melatih diri giat bekerja tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Robbi srohli sodri wa yassirli amri walul ughatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semuanya, sehingga di pagi yang cerah ini kita bersama-sama bisa mengawali kegiatan semester genap tahun ajaran 2020-2021. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya yang setia. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Wali, Siswa kelas 7, 8, dan 9, juga Bapak, Ibu, seluruh guru karyawan SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan. Anak-anakku semuanya, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa mengawali membuka kegiatan semester genap pada tahun ajaran ini. Anak-anakku semuanya masih tetap semangat karena pada tahun ajaran ini, pada semester ini kita masih melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Belum bisa kita lakukan secara tatap muka karena kondisi memang belum mengizinkan. Mudah-mudahan semua ini kita niati untuk menyelamatkan demi kesehatan seluruh warga negara Indonesia. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini Ibu memohon izin kepada kalian semua karena ketugasan dan kedinasan Ibu, maka Ibu melaksanakan tugas di tempat yang baru sebagai guru IPA di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Saat ini kepala sekolah kita adalah Bapak Supriyadi SPD MSI. Selanjutnya anak-anakku, pesan Ibu, tetaplah bersemangat, capailah cita-cita kalian. Kegiatan-kegiatan peribadatan tetap dilakukan sehingga anak-anak tetap bisa menjadi generasi mutu yang sejati. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Silaturahim tetap terjalan terus sampai kapanpun, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Saya dan seluruh keluarga mengaturkan terima kasih atas kerjasamanya, atas dukungannya, dan mohon maaf segala khilaf kami. Mudah-mudahan ke depan kita semuanya tambah maju, tambah bersemangat dalam menggapai cita-cita. Tetap anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Billahil hidayah wa taufik. Nun wal qalami wa mayasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Asyadu ala ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa asyadu anna muhammadan abdu rasulullah amma ba'd. Ayah bunda, keluarga besar, orang tua SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta dan para siswa kelas 7, 8, dan 9, Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur pada kesempatan kali ini Allah berkenan memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian sehingga kita bersama-sama masih bisa menikmati kesehatan yang Allah berikan. Mudah-mudahan kesehatan ini pula diberikan kepada keluarga besar kita, kepada Bapak Ibu kita, dan juga
kepada handai tolan kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda dan anak-anakku kelas 7, 8, 9 SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Supriyadi. Saya diberikan amanah oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta untuk bersama-sama berjuang di SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta ini menggantikan Bu Ismiyati. Bapak Ibu dan para siswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenalan singkatnya adalah bahwa Pak Supri pindahan dari SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Kemudian yang berikutnya alamat kami di Giwangan Kumbularjo di belakang SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Dan asli saya lahir di Gunung Kidul, di Wonosari Gunung Kidul. Kemudian yang berikutnya, orang tua dan para siswa yang berbahagia, dengan berbagai koordinasi dan juga surat edaran baik dari Gubernur, pimpinan wilayah Muhammadiyah, Dinas Pendidikan, Wali Kota, dan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, sementara kita belum diizinkan untuk belajar tatap muka. Jadi nanti tetap kita lakukan secara daring dan luring, yang nanti berarti orang tua masih mendampingi putra-putrinya di rumah dan anak-anak masih juga tinggal di rumah agar tetap sehat dan terhindar dari COVID. Kemudian yang berikutnya, sambil kita menunggu nanti arahan dan juga perizinan dari MCCC, PDM dan juga PUM Yogyakarta maupun dari dinas terkait atau dari Dinas Pendidikan dan juga Wali Kota, nanti kita sambil menunggu mudah-mudahan di tidak lama lagi kita diperbolehkan secara bertahap untuk mengadakan konsultasi ataupun tatap muka secara sedikit demi sedikit, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan juga Allah segera mengambil pandemi ini dari Indonesia sehingga kita bisa normal kembali dan kita bisa belajar, bekerja sesuai yang kita cita-citakan. Terima kasih perkenalan pada kesempatan kali ini dan mohon doa restu aristunya, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Terima kasih, billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Muhammadiyah 7 di Kota Gede Yogyakarta, tempatku belajar menuntut ilmu, melatih diri ikhlas beramal, bimbingan bapak dan ibu guru dan penuh kasih dan sayang. Muslim takwa cendekiawan, SMP Muhammadiyah 7 tempatku belajar melatih diri, giat bekerja tak kena jemu, taat mengabdi pada